Inilah harap aja motor berkilat. Tapi tak hidup. Mana? Starting patah. Starting patah guys. Sampai patah. Tak boleh ada spare. Aduh. Aduh pening. Assalamualaikum, Gomok di Siko. Okay guys, sebelum kita teruskan video motor ni, aku nak korang tekan button subscribe, tekan sebelah dia tu, lonceng notification. Ha, aku upload video je, korang akan dapat notification guys. Ha, lepas tu like, komen dan share guys. Terima kasih. Jom kita teruskan motor ni. Aduh pening. Okay guys, jom kita teruskan. Ha, motor ni ada problem. Problem dia, aku parking lama, susah nak hidup. Sampai nampak ni, patah. Ah, patah cerita dia. Aku tendang-tendang, nasib baik kaki yang patah tu tak patah lagi. Mendalah tu je yang patah. Okay, aku try buka apa tu, head. Aku tengok, nampak pula piston tu. Nampak ada bergaris. Ah, ada bergaris tu. Ah, aku nampak apa sal kan. Tiba-tiba ada bergaris tu. Aku tengok dekat head. Ah, cantik ada garis. Head dia ni, eh, seram lah nak cerita. Ni rata bye. Tak ada apa, orang kata apa lah mendalah ni, yang ada ke dalam sikit baru taper ni. Ah, apa benda lah, nama dia aku pun tak tahu kan. Ah, ini rata bye. Ini taper ni, aku rasa sangkut ni. Bukan rasa, memang sangkut dengan piston. Patutlah motor ni bunyi menukang. Ha, aku dapat motor ni, aku memang tak pernah buka. Ni lah first time aku buka enjin. Ha, sebelum ni aku buat-buat body je, kan set benda kan. Ha, tapi head ni, pick up memang sedap gila tu. Kan? Tapi kalau teruskan macam ni, memang boleh jahanam cerita dia. Tengok. Wish, teruk bye ni. Kenapa dia buka, dia potong head ni tak buat taper. Kan? Aku bukan pomen, tapi aku tahulah sikit-sikit benda lah ni kan. Daripada sifu-sifu aku yang ajar. Kenapa tak buat taper ni? Saiz pun aku tak tahu sama ke tak. Tadi aku dah ukur clipper. Aku punya piston tu saiz 57. Aku nak kena tengok ni sama ke tak. Ni aku agak-agak je ni. Ah, ha, ikut kan dia punya besar dia dah ngam dah. Tapi kenapa dah rapat sangat ni? Oh gila piau ni. Main track ke apa? Besar dah betul lah ni. Dah 58 lah ikut kan. Dah lebih lah kan. Tak apa, nanti aku ukur balik CR dia berapa. Kalau CR commercial ratio untuk motor RGV 120 ni, aku tengok standard dia 7.0 ni sebah 1. Tengok lah, dapat-dapat cun-cun macam tu lebih kurang okey lah kan. Tak payah nak tinggi-tinggi sangat lah, bukan nak pergi track pun. Nak buat jalan-jalan, gila lah. Nanti aku tengok lubang exhaust dia, dia dah korek belum. Ha, nak tengok, kira-kira tak pandai, tapi aku tengok je lah kan. Boleh lah. Okay, jom kita buat lah. Banyak sangat bibir. Aku dah buka blok. Piston 1.5, 150. Saiz 150. Yang aku pelik, aku tak pernah sebenarnya buka GV ni. Dia punya piston memang macam gini eh. Memang tinggi eh, dia punya bendul ni, kubah dia ni. Ke macam mana? Ha, ni ada bekas lajen panas. Weh, tapi tak patut lah yang tukang buat head tu macam gitu kan. Agak lah. Tak tahu lah. Tengok, aku memang nak kena buat balik head tu. Ha, nanti lubang exhaust aku tak, dia dah korek. Ha, tapi aku tak tahu berapa degree apa benda kan. Aku ingat nak try belajar lah benda lah tu. Tengok nanti kita usaha kan. Tapi aku tak tunjuk lah dekat korang kan, caranya macam mana. Aku pun tak pandai.
Jadi aku tunjuk untuk ni je lah. Apa? Untuk ni je lah. Untuk aku tahu je lah. Kan? Aku tunjuk lah sikit-sikit. Aku baru first time nak cuba degree wheel ni. Harap-harap menjadi lah eh. Aku perlukan support daripada korang semua. Harap-harap menjadi. Okay. Okay guys, ni lubang exhaust dia. Dah poting tapi tak rata atas tu. Ada bergigi-gigi pula. Nak kena touch up sikit lah. Kiri kanan pun tak sama. Tangan aku pula bergigi ni. Ada bekas calor sikit. Blok ni eloknya nak kena lay lah. Aku ingat nak lay satu kali. Lepas tu nak buat head. Lubang exhaust nak kena buat. Tu transfer port tak tahu tu. Dia ada buat ke tak? Okay. Yang tak boleh start macam aku cakap ni. Kau nampak? Banjir! Dekat crankcase dah banjir guys. Banjir. Sekejap aku buka lampu lah eh. Puh. Nampak guys? Dah penuh tu. Penuh gila tu. Ini start pakai kaki 3 tahun pun tak hidup. Oi bapa. Sampai mencret guys. Mencret. Mana mau hidupnya tuti je lebih. Aduh. Masalah negara betul lah. Belum apa-apa dah macam itu guys. Ono. Padu. Dia punya road. Road tak goyang. Road macam baru. Baru anu juga ni. Macam road baru. Macam lah. Pasal benda alam ni pun tak ada nampak rosak ke pun. Road tak ada goyang. Lebih masalah dekat head. Dekat head dengan polish pula. Dekat dia punya poting. Aku cubalah try. Mana tahu menjadi. Alhamdulillah. Kalau tak jadi kita buat lagi. Kan. Kita cuba. Tak cuba tak tahu. Korang boleh nampak dia punya poting. Tak boleh masuk pula. Aku ingat boleh masuk. Tu. Itu dia punya poting. Jadi aku nak tahu sekarang ni. Siapa yang tahu TDC sampai open exhaust open ni, TDC sampai exhaust open berapa jarak dia yang standard untuk RGV? Boleh komen kat bawah. Boleh komen kat bawah guys. Ruang komen bawah tu. Siapa yang tahu? Okay. Terima kasih guys. Okay guys. Aku dah ambil ukuran daripada blok ni. Mapping dia. Tengok dia punya bekas poting dia. Ni rendah, ni tinggi. Jadi nak touch up sikit lah bagi dia cantik-cantik. Ni ukurannya yang aku dapat. Ni ukuran-ukuran ni standard kot. Ni je kot dia usik. Jadi ini nak adjust sikit. Samakan, ratakan. Jadilah 26.5mm. Aku tak tahulah. Tengoklah kalau rajin aku buatlah pakai apa? Degree wheel tu. Nak tahu dia punya berapa degree lubang exhaust ni. Berapa RPM dia main. Kalau salah tolong betulkan. Aku pun nak belajar ni. Pun nak try. Cuba try test je. Harap-harap aku merajinkan diri lah. Nak buat pakai degree wheel tu. Tengok leceh ke. Kan. Tapi tak cuba tak tahu. Dah cuba baru pening. Aduh. Ni. Okay jom. Aku dah settle. Ribo blok aku. Aku dah ribo. Aku dah poting dah pun. Aku dah adjust dia punya poting tu. Transfer port, boost port dengan lubang exhaust, dah adjust. Alamak, sakit pula tangan guys. Macam gitu guys. Bahagian lubang exhaust aku dah polish. Dah macam gini lah cerita dia. tu, tapi tak apa-apa nak lawa lah. Bahagian-bahagian, tak boleh masuk pula. Ingat blok 70 ni. bahagian-bahagian tu ingat wawah sikit. Ni pun aku dah poting. Sebelum ni dia tak poting bahagian ni. Ni aku dah poting. Baru tak blur guys. Ni pun aku dah poting. Tengok ni.
Ni mendaklah ni aku sayang nak potong. Nanti dia punya compression bawah dia tu kurang. Jadi aku biarkan. Tapi aku potong sikit. Ha, ni aku tajamkan sikit. Ha, jadi dia gitu lah. Nak cakap pun tak reti. Hey, kita bukan pomen. Ha, tengok sikit-sikit macam tu. Itu je aku boleh tunjuk. Ha, nak tunjuk apa pun tak reti. Macam ini lah. Dia punya... Aku dah lukis balik mapping ni. Macam gini guys, pink yang aku dah buat, yang dah siap lah. Tengok ni ada defect sikit, telajak korek kan. Aduh pening. Ah, ni aku pakai piston 57.75, size berapa ni? Ah, piston size 175. 175 guys. Nampak tu 175. Piston pun aku ada modified sikit. Ni aku buat dua lubang. Lubang tembus dekat bahagian pin ring ni. Lepas tu ada apa? Bintik-bintik ni. Ada bintik ni sikit. Ada sini sikit. Ha, tak tahulah okey ke tak. Aku pun bedal je ni. Harap-harap okey lah. Aduh. Acah-acah setting. Aku pun tak faham lah. Asal aku acah-acah setting motor Suzuki. Tak tahu ke Suzuki ni pening. Aduh. Apa lagi aku nak tunjuk? Oh. Carburetor. Oh, salah-salah. Head dulu. Head. Ah, ni head. Ah, ni pun hari tu head apa tu? Ketuk piston kan? Piston ketuk head. Ah, ni aku dah skim balik. Dah skim balik. Yang ni dah kedalamkan sikit. Ah, lebih kurang macam ni lah hasil ni. Apa tu? Squish band pun dah ikut 50%. Dia punya keluasan ni apa ni, diameter dalam dengan diameter luar sama keluasan dia. Dalam ni ada berapa ml lah? Ada 15.5 ml. Aku tak tahu lah cukup ke tak. Kalau tak cukup nak kena skim lagi lah. Pasal aku kira CR head dia ni dalam 5.44. Standard tu 5.6 ke 5.5 lebih. Tak silap aku lah. Jadi dapatnya ni lebih kurang. Lebih kurang lah eh. Okay. Ini aku tak tahulah. Ini betul ke tak ni. Tapi dekat CR sini lain pula. Aku mau pening lah. Pasal lah. Lepas tu carburetor ni aku ada beli ni. Velocity untuk carburetor. Getah belakang ni pun aku tukar baru. Tengkuk dia, intake dia aku dah modify sikit. Aku nak pasang kotak ris. Ni untuk kotak ris. Ini untuk vacuum minyak. Yang ni untuk minyak tuti. Jadi yang ni aku akan buat video yang lain untuk motor ni. Khas aku modify benda ni dengan benda ni. Korang tunggu. Tekan subscribe, tekan lonceng notification. Jadi aku upload video ni, korang dapat notification. Ni nanti special case lah ni, video lain lah. Ni aku kira okay. Balik lah. Pakai ukuran yang betul. CC head 15.5 ml. TDC ke exhaust port 25.8 mm. Jadi CR 5.36. Kalau standard dia tu lah, tinggi sikit. Tak tahu lah kalau agak G6 aku tak ngam, tak kuat nak bawa, kena terpaksa skim head lagi lah. Kita pasang lah dulu yang ni. Okey ke tak okey? Bedal je lah. apa? Ring atau bawah. Balaknya. Dia punya pin sebelah aku dah masukkan. Pin balak tu. Tengok. Dah jadi C. Sebelum ni G aku dah potong lah. Aku dah potong bentuk G dia tu. Apa tu? Kang tak potong. Nanti dia terpotong sendiri dekat dalam blok. Woi, naya dalam blok. Calor blok. Okay, dah macam gini aku nak masukkan dekat blok. Dekat blok. Dekat aku punya road. Aku lupa nak cakap. Aku pakai bearing NTN, bearing kacang. Baik punya. Barulah tahan lama. Okay, jom lah. Aku tadi nak pasang. Nak pusingkan crank ni kan. Sekejap kita sangkut. Yang ada aku jumpa benda lah ni kat dalam. Dalam crank tu. Dia tersangkut dekat tengah-tengah road tadi. Apa benda ni? Muskil lagu. Datang dari mana?
Eh, pening lah. Hari ni gagal lah nak pasang ni. Aku nak... Sekejap aku fikir aku nak buat apa ni. Ada juga aku tonggengkan engine ni. Yang... Okay. Tunggu dulu. Apa benda aku nak buat. Okay guys. Engine dah turunkan. Dah turunkan ke dah naikkan ni? Haa tu. Tu. Jenuh nak turunkan. Bengong tu. Sampai sub. Apa? Sub arm pun aku buka. Apa pun tak boleh. Ni aku ingat nak hantar dekat bengkel pomen standard kita. Tengok. Aku risau dalamnya ada apa benda kan. Tiba ada benda ala kecil tu pula. Walaupun ikutkan ruang enjin ni dengan sini tak boleh masuk. Tak boleh masuk pun. Kalau ada barang kat sini dia tak mungkin masuk sana. Tapi untuk kesihatan akan datang kita ni lah. Aku nak overhaul. Tengok lah macam mana. Kan. Jadi kita jumpa di part seterusnya. Apa jadi dengan motor aku ni. Okay guys. Jom. Lupa pula. Jangan lupa subscribe. Tekan lonceng notification. Like, comment dan share. Okay, jom. Ciu.